بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي berkata al-imam al-ghazali di dalam kitabnya mukasyafatul qulub mengambil firman Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Oleh itu, jika kamu berpaling mendahaka kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang kufur kepadanya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan Rasul. Daripada Rasul itu didatangkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Apabila sahaja didatangkan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka wajib taat kepadanya. Allah berfirman wa ma atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah kamu ambil dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah kamu tinggal. Maka jangan kamu berpaling dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi, rasul-rasul. Dalam ayat yang lain Allah berfirman wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyautani a'ma wa qad kuntu basira. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan Allah Ta'ala, maka Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit. Maka Allah bangkitkan ia dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, ya Allah, sungguh dahulu engkau jadikan aku dalam keadaan dapat melihat. Maka di sini orang yang berpaling adalah orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Siapa yang berpaling, Allah tidak suka kepada orang-orang yang engkar kufur kepada Allah. Akan tetapi kita sebagai manusia sering melakukan kesalahan. Sama ada kita lakukan kesalahan itu dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja. Hatta kepada kita melakukan kesalahan itu boleh jadi dalam keadaan tidak tahu, hatta kepada tahu sekalipun. Kadang-kadang kita melakukan kejahatan, dosa, jatuh kepada dosa. Lalu akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang berpaling engkar kepada Allah yang melakukan kesalahan. Maka diberi contoh Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Allah menerima taubat Nabi Adam? Kerana ia mengakui akan kesalahan dia. Kita sebagai hamba, bila kita buat dosa, kita kena mengaku kita ini orang yang melakukan kesalahan. Jangan kita dengan sedikit amal kita sudah merasa kita sudah soleh, sudah baik, sedangkan dosa yang kita buat lebih banyak daripada amal soleh kita. Amal soleh pun belum tentu lagi kita anggap amal itu soleh, tapi di sisi Allah kita tidak tahu. Allah lebih mengetahui. Sebab itu disebut fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menyucikan diri kamu. Jangan kamu menganggap kamu orang yang sudah baik, yang paling soleh kita, yang paling alim kita, yang paling hebat kita. Ini binasa kalau beranggapan macam itu. Maka dikatakan bahawa
huwa a'lamu biman ittaqa, dialah Allah yang mengetahui siapakah yang paling bertakwa di sisi Allah. Maka Allah menerima taubat Nabi Adam kerana ia mengakui akan dosa yang pertama, yang kedua dia menyesali akan dosa-dosanya, menyesali dosa-dosanya, yang ketiga dalam dia menyedari, mengakui, dia mencela akan dirinya. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang lain Minhajul Abidin memberitahu kepada kita, sesiapa yang bertaubat kepada Allah, ketika mana dia taubat, dia cela dirinya di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya dapat membuang segala kesombongan yang ada dalam diri. Maka dia cela. Contohnya apa? Ini contoh. Contohnya, andai kata pernah minum arak lah, contoh saja ni, contoh saja. Kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku ini begitu zalim diri aku, aku ini jahat ya Allah, aku ini pernah minum arak. Contoh sahaja. Akan kiaslah dengan dosa-dosa yang lain. Maka Allah mengasihi sang hamba yang berdosa ini, dia mengakui dosanya daripada sang ibadat yang menyucikan dirinya, merasa bangga dengan amalnya. Maka Nabi Adam, Allah terima taubatnya, dia mengakui dosa, dia menyesali dosa dia, serta dia mencela dirinya. Demikianlah, walaupun dia bukan dosa yang sebenar-benar, bukanlah dosa yang sebenar-benar, maknanya dosa yang membawa kepada Allah melaknatnya, tidak, Allah menyayangi Nabi Adam, tidak, tidak begitu. Sebenarnya apa yang berlaku pada Nabi Adam itu hikmah yang besar sampai wujudnya kita, hikmah yang besar, tidak sampai Allah melaknat Nabi Adam, jauh sama sekali. Allah mengasihi Nabi Adam, Allah menyayangi Nabi Adam, tapi kesalahan itu sengah mengatakan itu bukan dosa, itu kesalahan yang Allah datangkan hikmah sahaja. Maknanya lalu dikatakan bahawa kenapa setengahnya mengatakan itu tidak membawa kepada dosa, hanya itu kegelinciran atau kesalahan yang Allah nak memberi kebaikan yang lebih besar. Macam mana? Allah kan, Rasulullah kan pernah sembahyang asar 2 rakaat. Contohnya tersalah tu. Dah kenapa Rasulullah pelupa? Tidak, itu nak datangkan hukum sujud sahwi. Kesalahan begitu, maka para Rasul itu, Nabi Adam ini perlu dibetulkan. Nabi Adam ini, kata Imam Ghazali, itu bukan satu dosa yang sebenarnya. Kerana Imam Ghazali nak mendatangkan kepada kita tentang kemuliaan Nabi Adam. Kerana apa? Kerana para Nabi itu sebenarnya terpelihara daripada dosa. Dia tidak mendatangi kemaksiatan. Dan dia ini seorang Nabi yang maksum. Bukan Nabi saja, bahkan dia adalah Rasul. Maknanya Rasul itu kedudukan lebih tinggi daripada Nabi. Setiap Nabi itu tidak semestinya Rasul, tapi setiap Rasul itu Nabi. Maka demikianlah. Lalu kata ulama, ini Imam Ghazali, tengok betapa beradabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan Nabi Adam itu bukan buat dosa, perbuatan itu hanya menyerupai dosa saja, katanya Imam Ghazali. Maka kerana itu Nabi Adam alaihissalam dia mengajar kepada kita tentang satu doa. Imam-imam banyak baca doa ini, kita sembahyang jangan lupa doa ini. Allah berfirman menceritakan tentang doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu dia membaca, qala, berkata kedua-duanya Adam dan Hawa, rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tawhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kedua-duanya merayu kepada Allah, rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Adam ini dia mencela diri, menunjukkan betapa
tunduknya kepada Allah Ta'ala, betapa dia merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa illam taufil lana, sekiranya engkau tidak mengampunkan kami, wa tawhamna, dan engkau tidak memberi rahmat kepada kami. Ini menunjukkan bahawa Nabi Adam mengajar kita doa. Yang pertama, kita berdoa, kita kena mengaku kesalahan kita. Jangan ada kesombongan dalam doa kita. Yang kedua, kita kena ada rayu kepada Allah, ya, kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya engkau tidak ampunkan kami, ya Allah, engkau tidak merahmati kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, nascaya jadilah kami orang yang rugi, kata Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini doa Nabi Adam yang dibaca menyesali di atas segala kesalahan. Maka Nabi Adam menyesal dan segera bertaubat. Nabi Adam bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka kata ulama, manusia yang pertama bertaubat adalah Nabi Adam alaihi salam. Maka di sini sifat Nabi Adam ada satu, ada dua. Yang pertama, Nabi Adam melakukan kesalahan. Yang kedua, bertaubat. Bertaubat. Maka Allah tetapkan setiap manusia itu memang ada buat salah, kecuali para nabi, para rasul. Sebab itu disebut dalam hadis, kullu bani Adam, setiap bani Adam itu khata'un, melakukan kesalahan. Tak kiralah dia itu orang yang orang awam, orang biasa, orang yang soleh, orang ahli ilmu, orang ahli zikir, hatta di wali Allah ada kesalahan. Hanya hebatnya mereka-mereka ini yang dekat dengan Allah. Kullu bani Adam khata'un, wa khairu khata'in, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, at-tawwabun, orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Maka kata ulama sufi, antara sifat orang-orang soleh ini, mereka sentiasa bertaubat. Mereka sentiasa bertaubat itu bukan bermakna mereka itu banyak buat dosa, tidak. Tapi mereka itu bertaubat kerana apa? Nak menunjukkan bahawa kebergantungan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Para jemaah, kalau orang datang kepada kita beritahu, saya ni banyak dosa begini begini begini, jangan kita kata kamu ini tidak ada harapan lagi. Jangan. Jangan kata demikian. Walau banyak mana dosa orang sekalipun, Allah akan menerima taubat kalau dia bersungguh-sungguh. Itu orang lain. Kalau kita begitu juga, mungkin kita banyak dosa, kita pun terfikir dahulu kita banyak lalai, hari ini kita nak kembali kepada Allah, maka kita juga kena terus minta ampun dengan Allah, bertaubat sungguh-sungguh, walaupun kita sering jatuh dalam maksiat, tapi bertaubat, bertaubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawa Nabi Adam alaihissalam ini dia bertaubat lama, Allah tak terima bertaubat dia. Sehingga kan dia sujud menangis-menangis, pada tempat sujud ada menceritakan bahawa tempat sujud Nabi Adam tu tepi dia ada macam alur kesan air mata Nabi Adam alaihissalam. Macam kita cuah sikit air, ada air sikit, macam ada satu alu kecil situ. Itu kesan air mata Nabi Adam AS, bertaubat sungguh-sungguh, menangis Nabi Adam, menangis. Lalulah dalam keadaan macam itu, Nabi Adam dia mohon pada Allah. Lalu ada riwayat menceritakan, apa dia? Dia menceritakan bahawa Nabi Adam memohon pada Allah, demi kemuliaan Muhammad, terimalah taubat aku. Nabi Adam telah menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Allamah Habib Umar dia menceritakan bahawa ketika Nabi Adam bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah bertanya pada Nabi Adam, ya Adam alaihi salam, daripada mana kamu dapat nama Muhammad?
Lalu Nabi Adam menyatakan, ketika mana engkau meniupkan ruh kepada aku, aku telah melihat di arasy Allah Ta'ala ada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab itu bila kita ucap kalimah La ilaha illallah, kita tak jumpa Ibrahim Rasulullah, kita tak jumpa Yusuf Rasulullah, tapi kita akan jumpa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kata Nabi Adam? Aku mengetahui itulah kekasihmu, kerana sesungguhnya tidak engkau letakkan, kembarkan namamu kecuali dengan nama kekasihmu, iaitu Muhammad Rasulullah. Dalam riwayat yang lain pula, Nabi Adam Allah Ta'ala terima taubatnya. Lalu katanya Allah, oleh kerana engkau menyebut nama kekasihku, maka aku terima akan taubatmu. Nabi Adam dalam satu riwayat menceritakan, Nabi Adam AS menyatakan, aku cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Dia tak kata cemburu pada Muhammad, cemburu pada umat Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana ketika mana aku ini melakukan kesalahan, aku bertaubat. Bertaubat, berjalan-jalan sambil bertaubat, pergi sini, sampai ke Mekah. Aku bertaubat, maka ketika sampai di Mekah, baru Allah terima taubat. Katanya, aku mendapat tahu umat Nabi Muhammad, dia buat dosa banyak mana pun, di mana saja dia buat dosa, di mana saja dia bertaubat, Allah terima taubat. Katanya Nabi Adam. Yang kedua, aku melakukan satu kesalahan sahaja, Allah telah pisahkan aku dengan keluargaku, yakni Siti Hawa. Aku mendapat tahu umat Muhammad ini, kalau dia buat dosa, bukan satu, banyak dosa, boleh jadi beribu-ribu dosa atau juta dosa mungkin, Allah tidak akan pisahkan dia dengan ahli keluarga dia. Sampai ke mati pun Allah tak pisahkan. Maknanya. Dan yang ketiga, aku ini duduk di dalam syurga, diberi pakaian. Bila aku melakukan satu kesalahan, maka dicabut akan pakaian aku. Umat Nabi Muhammad ini, walau banyak buat dosa pun, Allah tidak pertanggalkan pakaian mereka. Dan yang keempat, aku ini hanya buat satu kesalahan sahaja, lalu dikeluarkan aku daripada syurga. Umat Nabi Muhammad buat banyak kesalahan, dengan satu taubat boleh masuk syurga. Maka dengan sebab itu aku cemburu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sementara iblis beza. Apa beza Nabi Adam dengan iblis? Ketika mana Allah menyuruh agar disujudnya Nabi Adam AS, wa idkulna lil malaikatis judu li adama pasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika mana Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam AS, pasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Aba, dia enggan sujud iblis. Aku tak mau sujud, kata iblis. Tak mau sujud pada Nabi Adam. Kenapa? Wastakbara, sombong. Dia sombong. Dia berkata apa? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Katanya iblis. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api. Pada api itu ada cahaya. Adapun Adam itu dijadikan pada tanah. Pada tanah itu ada bau yang busuk. Maka dia merasa bangga. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka termasuklah dia makhluk Allah yang kufur kepada Allah. Maka iblis tidak mengakui. Tidak mengakui dan tidak menyesali dosa-dosanya. Dan dia tidak mencela dirinya. Dan dia tidak segera bertaubat. Dan dia berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Dan dia bersifat sombong. Maka barang siapa yang keadaannya seperti keadaan iblis, kata Imam Ghazali. Apa dia? Yakni tahu buat dosa tapi tidak mau cela diri. Tahu buat dosa tapi tidak mau bertaubat. Tahu buat dosa tapi putus asa dengan rahmat Allah. Maknanya. Kemudian rasa sombong,
bangga dengan dosa yang dilakukan. Maka kalau begitulah, kalau ada sifatnya gitu, maka dia tidak akan diterima. Kalau dia bertaubat pun dalam keadaan dia disombong, maka taubatnya tidak diterima. Maka akan tetapi barang siapa yang keadaannya seperti keadaan Nabi Adam alaihissalam, Allah menerima taubatnya. Sebab setiap kemaksiatan yang berasal daripada syahwat, keinginan nafsu itu boleh diampunkan. Hanya sedangkan kemaksiatan yang berasal daripada kesombongan tidak dapat diampunkan. Bahawa kata ulama, seorang yang menyombongkan diri kepada Allah, ini boleh membawa kepada dia tidak diterima akan amalnya dan taubatnya. Buangkan segala kesombongan. Faham? Maknanya barulah Allah akan menerima. Ingat, kalau kita ini ahli pergi masjid, pergi dengar kuliah, kita tengok orang, jangan kita pandang rendah orang. Nak jadi apa orang ni, masjid pun tak pergi, jangan pandang rendah. Kita doakan dia agar dia menjadi orang yang baik. Dan kita juga kena doa diri kita. Kita alhamdulillah pergi masjid contohnya, tapi kita boleh beri jaminan ke kita istiqamah sampai ke mati? Bimbang juga kita. Hatta orang sembahyang begitu juga, dia nak selalu mencela orang tak sembahyang. Nak jadi apa nak sembahyang, jadi nak jadi apa nak sembahyang, bimbang hampir-hampir nak mati dia tak sembahyang. Itu ramai berlaku begitu. Maknanya, jadi kita mohon pada Allah agar Allah memelihara kita, agar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang terselamat daripada perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan sombong. Sombong ini bahaya. Sombong ni duduk pada siapa? Sombong ni duduk pada ahli ibadat. Bahaya ahli ibadat yang sombong. Yang kedua, sombong juga duduk pada ahli ilmu. Ahli ilmu pun duduk dalam sombong juga. Ini bahaya juga. Moga-moga Allah memelihara kita semua. Moga-moga Allah memelihara pendakwa-pendakwa, para ustaz-ustaz, para alim-alim ulama, para tuan-tuan guru. Kerana apa? Kerana amat bahaya sekali berada di dalam kesombongan. Maka kesombongan pada ilmu, kesombongan pada ilmu macam mana? Kesombongan pada ilmu hanya dia je yang betul, orang lain tidak betul. Ini bahaya. Ini bahaya. Orang lain itu disalahkan, dia saja yang betul. Ini bahaya kesombongan pada ilmu, kesombongan pada ibadat. Kesombongan pada ibadat, merasa dirinya sudah soleh lalu mempelekehkan orang yang tidak ibadat kepada Allah. Kesombongan kepada harta benda kekayaan, kesombongan pada harta benda kekayaan ada pangkat, maka tidak mahu bersama dengan orang-orang yang fakir miskin, tidak mahu membantu dia. Ini juga kesombongan. Cukup bahaya duduk dalam kesombongan. Tengok kenapa Allah muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang wahyu yang pertama. Lalu malaikat kata, "Iqra, bacalah oleh kamu." Nabi mengatakan, "Ma ana biqariin, aku tak pandai baca." Maknanya mula-mula ayat Rasulullah, "Ma ana biqariin, saya tidak pandai. Tidak pandai membaca." Lalulah Allah mengajarnya. Ar-Rahman allamal Quran, Allah yang mengajar akan Al-Quran kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemaksiatan Adam berasal daripada syahwat, keinginan. Bukan kesalahan tu daripada kesombongan, keinginan. Macam manalah Nabi Adam ini boleh makan buah sehingga terkeluar daripada syurga? Allah menceritakan, fa'azallahum syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka menggoda syaitan akan Nabi Adam dan Hawa, menyebabkan Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga. Macam mana boleh tergoda ini? Orang yang duduk dalam syurga tidak akan mau keluar daripada syurga. Orang yang duduk dalam neraka pasti nak keluar dalam neraka. Maka Nabi Adam duduk dalam syurga, sudah pasti Nabi Adam tidak mahu, tidak mahu keluar daripada syurga. Maka iblis itu pandai tipu dayanya. Dia berkata pada Nabi Adam, "Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla?" Mahukah aku tunjuk kamu satu pokok yang mengekalkan kamu dalam syurga? Oh, jadi Nabi Adam memang nak kekal. Jadi keinginan dia, nafsu dia nak kekal tadi tu dalam syurga, dia terpedaya.
Kan Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala larang sebab Allah nak keluarkan kamu dalam syurga. Muna kekal kamu. Allah nak kalau mu makan, mu kekal. Kata dia. Oh, gitu pula. Akhirnya, memang nak kekal dalam syurga. Sedangkan sebenarnya, syaitan memang tak sama dengan menyalahi dengan Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana nafsu keinginan. Bukan semua nafsu jahat, tidak ada nafsu mutmainah, tapi keinginan Nabi Adam nak kekal dalam syurga itu, keinginan nak kekal dalam syurga, jadi dia takut, kalau tak makan kena buat keluar pula. Allah nak buat keluar aku ke daripada syurga tak boleh makan ni? Maknanya maka makanlah juga dia, bila makan saja keluar dia dalam syurga tadi, jatuh di atas muka bumi. Maka begitulah maknanya tipu daya. Maka terfikir orang-orang soleh bila dengar kisah ini, bila sebut ayat ini, cerita ini, banyak orang soleh menangis. Kenapa? Dia berfikir Nabi Adam itu syaitan menipu daya dia. Aku ini tidak Nabi, tidak Rasul, soleh pun tidak, adakah aku selamat daripada tipu daya syaitan? Inilah yang ditakuti. Lalu dikatakan Iblis datang kepada Nabi. Sedangkan kemaksiatan iblis datang daripada kesombongan. Maka ulama mengatakan kemaksiatan melalui kesombongan ini lebih besar daripada kemaksiatan melalui syahwat keinginan. Baik, iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, engkaukah yang Allah pilih dengan risalahnya, dan engkaukah orang yang boleh berbicara dengan Allah Ta'ala? Maka jawab Nabi Musa, ya. Lalu apa yang engkau mahu? Fulan, apa yang kamu mahu dan siapa kamu? Tanya Nabi Musa. Wahai Musa, iblis kata, wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu bahawa salah satu makhluknya memohon keampunan. Kata iblis, mukhlulung kabur kepada Allah, kata ada makhluk minta ampun dengan dia. Tengok iblis, maknanya lalulah Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, katakan kepadanya, aku yakni Allah telah mengabulkan apa yang engkau minta dan perintahkan kepadanya wahai Musa untuk bersujud di kubur Nabi Adam. Ini zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, iblis itu datang jumpa Nabi Musa. Bila jumpa Nabi Musa, dia pun kata, engkau ke seorang rasul dan engkau ke seorang rasul yang Allah berbicara denganmu? Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa boleh cakap dengan Allah. Maknanya, engkau ke? Kata Nabi Musa, ya. Tapi apa yang kamu mahu? Dan kamu ni siapa? Kata Nabi Musa, sebab iblis menyumpai manusia biasa. Lalulah katanya, wahai Musa, boleh tak kamu sampaikan kepada Tuhanmu, sebab kamu boleh cakap dengan Allah, boleh tak kamu sampaikan kepada Tuhanmu ada satu makhluk dia mohon keampunan, mohon keampunan? Kata iblis tadi. Lalulah bila kata macam itu, Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, katakan kepadanya, aku telah mengabulkan apa yang engkau minta dan perintahlah kepadanya. Wahai Musa, hakmu minta aku kabul tapi memperintahkan kepada dia. Apa dia perintahkan kepadanya? Wahai Musa, suruh dia sujud di kubur Nabi Adam. Tengok dia. Kalau dia tak ada sombong, dia sujud. Allah tengok. Kalau dia tak ada sombong, dia sujud. Kalau dia sujud, aku kabulkan permintaan dia. Kata Allah Ta'ala, suruh dia sujud di kubur Nabi Musa. Dia kata, apabila dia sujud, kalau dia sujud kepada Nabi Adam, di kubur Nabi Adam, Allah mengatakan bahawa aku terima akan taubatnya dan aku ampun segala dosa-dosanya. Maka Nabi Musa pun beritahulah kepada orang itu. Itu iblis. Orang itu, lalulah bila kata begitu, boleh. Aku, Allah Tuhanku berkata kepada aku, kalau kamu nak diampunkan dosa, dikabulkan segala hajat kamu, diterima taubat kamu, kamu pergi sujud dekat kubur Nabi Adam alaihissalam. Bila Nabi Musa beritahu perkara itu, iblis jadi marah pada dia. Iblis jadi marah, lalu bersikap sombong. Lalu dia kata, wahai Musa, aku tidak akan bersujud kepadanya.
kata dia, aku tidak akan bersujud kepadanya di syurga. Di syurga pun aku tak sujud. Bagaimana aku nak sujud pada dia dalam keadaan dia sudah mati? Katanya apa ni? Iblis tengok tu. Sebab apa? Maknanya Allah marah sangat sebab sifat kesombongan. Sifat kesombongan ini cukup bahaya. Maka iblis, kata Imam Ghazali, nanti akan mendapat siksaan yang sangat azab di neraka. Lalu ada yang bertanya kepadanya, bagaimana kamu merasakan azab nanti dekat negeri akhirat? Dia akan diazab. Lalu ditanya, bagaimana azab kamu? Dia mengatakan sangat keras sekali. Iblis lebih dahsyat azab dia tadi daripada manusia. Maka ada yang mengatakan kepadanya, Adam berada di taman syurga, kata dia, itu kena azab dah tu. Lalu orang kata, tu Nabi Adam yang mu nak tambah sujud kepada dia, Nabi Adam sudah ada di dalam syurga, maka sujudlah kepadanya. Pergi minta dengan Allah, minta pada Allah, ya Allah, izinkan aku jumpa Nabi Adam, aku nak sujud dia, kata, dan minta maaflah kepada dia, nasai Allah Ta'ala ampunkan kamu. Oh, tu juga akhirat dah tu, masa kena azab lagi. Iblis kata tidak sekali-kali. Allah tak ada arah lah. Maknanya, maka akan tetapi iblis menolaknya, tidak mahu. Oleh kerana itu ditambah seksa kepadanya dengan 70 ribu seksaan dibandingkan, berbanding daripada penghuni neraka yang lain. Dahsyat iblis ini, siapa begitu sekali pun tidak mahu juga sama sekali. Begitulah dikatakan bahawa maka disebutkan di dalam sebuah hadis bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan iblis daripada neraka setiap 100,000 tahun sekali. Dikeluarkan, lepas dikeluarkan iblis daripada neraka 100,000 kali keluar daripada neraka, Allah wak keluar Nabi Adam daripada syurga. Hak keluar daripada Adam daripada syurga, lalu Allah perintah, ya iblis, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Tapi iblis tak nak sujud juga, maka Allah hantar balik iblis masuk dalam neraka. Bahaya kesombongan ini, bahaya kesombongan yang ada di dalam hati seseorang, bahaya, sangat bahaya. Ini kisah kesombongan. Kesombongan ini adalah warisan iblis. Maknanya, sebab itu kenapa dikatakan Allah menyayangi ahli maksiat yang bertaubat dibanding dengan ahli ibadat yang bangga. Kenapa? Kerana dia telah mewarisi sifat iblis. Maka tidak ada apa-apa pun kita, ahli ilmu bahaya dengan bangga pada ilmu, ahli ilmu bahaya dengan kesombongan yang ada pada ilmunya, ahli ibadat bahaya dengan ibadat yang dilakukan. Semuanya bahaya. Bahaya pada apa? Bahaya pada satu sifat. Sifat itu dipanggil sifat sombong. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat kesombongan ini. Dan bila kita ada sifat sombong, moga-moga Allah tunjuk jalan biar kita sedar, oh, aku ini sombong rupanya. Minta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah. Maka katanya, kata Imam Ghazali, wahai teman-teman, wahai saudaraku, jika kamu ingin selamat daripada godaan iblis, berpegang teguhlah kepada Allah dan minta perlindunganlah, minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Kerana apabila hari kiamat nanti datang, kursi diletakkan di atas neraka, iblis duduk di atas kursi di atas neraka. Dalam neraka pun nak duduk atas kursi, nak tunjuk maknanya antara ahli neraka dia boh kali. Begitu kedudukan. Sebab itu kesombongan iblis begitu dahsyat. Jadi kesombongan inilah yang dibimbangi oleh ahli-ahli ibadat. Ahli-ahli ibadat. Lalu dikatakan bahawa kita tidak boleh lupa kisah Al-Basisa. Basisa ibadat banyak, soleh Basisa. Diriwayatkan dalam kitab, Basisa ini dah masuk jadi wali dah, sehingga anak murid dia boleh terbang atas udara. Anak murid dia tak cerita tentang karamah dia, dia cerita karamah anak murid dia boleh terbang.
Dan Barsisa di zaman dia itu tidak ada orang yang boleh beribadat menandingi dia. Dialah orang yang paling banyak beribadat. Dialah dikatakan orang yang paling soleh, paling banyak beribadat, paling soleh. Lalu Allah datangkan iblis menyupai manusia biasa. Ketika mana Barsisa beribadat, 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 iblis datang pakai pakaian orang soleh beribadat dengan Barsisa. Bila Barsisa tengok orang beribadat dengan dia, dia pun beribadat. Setakat ini tak ada orang boleh lawan. Mungkin Barsisa boleh semayang banyak-banyak, tak ada orang boleh lawan. Tiba-tiba datang iblis menyerupai manusia biasa, beribadat siang malam tidak rehat beberapa hari. Terkejut Barsisa. Mana ada orang buat ibadat lebih pada dia ni? Lalu dia bertanya, macam mana kamu boleh beribadat sampai tidak tidur siang malam? Barsisa tidak tahu itu iblis. Iblis memang tak tidur siang malam. Kemudian macam mana kamu boleh beribadat sampai tak makan minum, tak makan minum? Memanglah iblis dia tak makan minum. Tapi Barsisa tidak tahu itu bukan manusia biasa, itu iblis menyupai manusia biasa. Tapi tengok iblis pandai tipu daya. Dia kata pada Barsisa, kamu buat amal ibadat, kamu tidak pernah buat maksiat. Kamu tidak pernah buat maksiat. Selagi mana kamu tidak melalui jalan seperti aku, kamu tidak akan boleh menandingi ibadat, tidak boleh melakukan ibadat seperti aku. Aku beribadat macam ini kerana aku dahulu melakukan maksiat besar. Bila aku melakukan dosa yang begitu besar, bila aku bertaubat, aku merasa sangat bersalah kepada Allah Ta'ala. Bila sangat bersalah kepada Allah Ta'ala, sehingga ibadatku, aku sudah lupa tidur, makan dan minum. Oh begitu, terkejut Barsisa. Ya sungguh. Aku ibadat tak buat maksiat, orang yang buat rasa bersalah ni biasa lebih lagi. Betul juga. Maka, bagaimana aku nak jadi macammu? Katanya iblis tadi, mu kena buat dosa dulu. Tapi ingat, mesti bertaubat. Maka dia fikir dosa apa? Dia bagi tiga, pilih salah satu. Apa dia? Yang pertama, minum arak. Yang kedua, berzina. Yang ketiga, bunuh orang. Itu fikir. Kalau bunuh orang, melibatkan orang lain. Tak sanggup bunuh orang. Kalau berzina, melibatkan orang lain juga. Melibatkan diri seorang, minum arak aja. Maka dia pun pilih jalan minum arak. Baiklah, katanya Barsisa, saya nak minum arak. Kalau begitu, kamu pergi di satu sandi, di satu kedai, tempat sekian-sekian, kamu akan jumpa satu orang wanita. Di sana dia ada jual arak. Kamu order arak di situ, kamu minumlah. Selepas kamu minum, mungkin kamu mabuk. Selepas mabuk, kamu kena bertaubat cepat-cepat. Lepas itu kamu tengoklah ibadat kamu makin meningkat daripada dulu. Okey, keinginan Barsisa ini untuk nak buat amal ibadat banyak, maka dia pun pergilah tengok ada wanita itu cantik, pakai pakaian agak seksi. Lepas tu dia pun odalah arak, minumnya arak. Lepas dia minum arak, dia mabuk. Ketika mabuk, datang nafsunya, lalu dia menzinai wanita tadi. Lepas dia zina wanita tadi, lalu dia membunuh. Tiga-tiga dia buat terus. Dia pun bunuh wanita tadi. Bila dalam keadaan macam itu, lalu dia lari. Bila dia lari, iblis tadi, dia menyupai manusia, dia kabur. Pergi takat orang tu. Mananya, bukan baik dengan iblis ni. Pergi takat orang tu. Kena tangkap. Bila kena tangkap, kena ikat, nak jatuh hukuman bunuh. Lalu ketika itu datanglah ahli ibadat iblis tadi yang memakai pakaian ahli ibadat. Dia pun datang. Hei Barsisa, aku suruh buat satu, bakpa membuat tiga-tiga. Aku suruh minum arak saja, pilih minum arak, minum arak, muka membuat tiga-tiga. Tolonglah aku, aku tak tersalah ni, tolonglah aku. Baiklah, aku boleh tolong kamu. Aku akan selamatkan kamu. Aku boleh tolong kamu. Bagaimana cara dia? Cara dia, hendaklah engkau sujud pada aku. Kata dia. Ketika itu Barsisa kena ikat. Bagaimana saya nak sujud sedangkan saya sudah terikat? Kalau kamu sujud pada aku, aku akan lepaskan kamu.
Oleh kerana kamu tak boleh sujud dan terikat, maka kamu niat dalam hati. Niat dalam hati. Niat dalam hati sujud kepada iblis ni. Kata dia, mu niat. So sujud pada aku, kata iblis tadi. Maka dia niat sungguh. Bila dia niat sungguh, terjatuh hukuman mati pada dia. Maka mati dia dalam keadaan kufur kepada Allah. Bayangkanlah seorang wali Allah boleh mati dalam keadaan kufur begitu iblis. Maka kita memang tak mampu lawan iblis. Pakar serban tekat-tekat pun iblis tak takut pun. Pakarlah jubah 2-3 lapis pun iblis tak takut sebenarnya. Jadi macam mana? Tidak ada jalan lain. Satu orang guru tanya anak murid, ambil cerita ini itibar. Tanya guru tadi, saya nak tanya pada kamu. Kata guru tadi, aku mau bertanya kepada kamu wahai muridku. Kalau kamu didatangi satu ekor anjing yang ganas, kamu buat macam mana? Senang aja tuan guru. Macam mana? Ya mari ikut depan saya sepak je. Mari saya sepak. Saya terajang dia. Dan kalau kamu letih, nak buat mana? Dia gagah lagi. Maka senyap anak murid. Dia tanya tuanku. Tuanku kata, aku tak perlu berlawan begitu. Kalau anjing itu datang, aku lari kepada tuan anjing. Nasihat aku selamat. Begitulah. Kita kena kembali kepada Allah. Lawan iblis. Kalau kita kembali kepada Allah. Banyakkan berzikir, banyakkan berdoa. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.